Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Antara Musik dan Waktu. Mohon maaf ini selama Lebaran kemarin lama nggak buat konten ya. Nah, banyak acara. Oke, di video kali ini ada jam Jacky Martin. Ini posisi hidup. Ini rusaknya mati-mati. Ini kalau dilihat ini di jarumnya kayak ada bekas air ya, tapi udah lama ini. Kita akan cek. Dan seperti biasa yang baru nonton video saya ini, jangan lupa hidupkan subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik seputar perbaikan jam tangan ya. Ini menggunakan mesin AL35E. Oh, ternyata ininya lepas ya. Ini apa namanya? Dudukan dialnya ini patah satu ini. Kemungkinan besar juga bisa dari ini ya. Nah, ini patah sebelah. Ini jelas sudah pasti dari ini. Ini sangat berpengaruh ya. Karena dia kalau bergeser, kalau geser gini dia nyentuh. Nah, ini nyentuh. Bentar, tadi kan ada jarum ini ya. Nah, ada jarum ini. Nah, saat dia bergeser begini maka dia nyenggol plat atau dialnya ini sehingga berat dan mati ya. Ini tinggal dilem saja. Posisikan di tengah dan tunggu sampai benar-benar kering baru jarumnya dipasang. A few moments later. Oke, ini sudah kering. Ini tinggal kita pasang jarumnya dan selesai ya.
sudah beres, dijamin ini nanti ya. Jadi ini salah satu kerusakan jam yang menyebabkan mati-mati ya, diantaranya juga seperti ini. Jadi ada satu penyangga platnya yang patah. Di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya. Demikian video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.